Kak, ada yang belum subscribe nih, Kak. Siapa, Dek, yang belum subscribe? Itu tuh cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Ya udah, Dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, Kak. Ya udahlah. Kelihatannya banyak nih buah kelapa. Ya udahlah, aku manjat aja. Susah juga nih ya. Aduh. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Lah, kok nggak ada buahnya sih? Decap, aduh. Aduh, malah jatuh. Udah capek-capek aku naik, nggak ada buahnya. Mending aku pulang aja, minta duit sama ibu. Kukira ada buah kelapa, bisa aku jual ada duit. Pulang aja lah. Ibu. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, nak. Ibu, kasih duit 50.000, Bu. Aku nggak ada duit nih. Mau beli jajan soalnya. Aduh, nak. Taunya duit-duit terus. Ayolah, Bu. Kasih 50.000. Kalau nggak ada 50.000, 20.000 juga boleh, Bu. Penting nih, beli jajan lapar aku, Bu. Rumah berantakan banget, tapi kamu nggak mau bersihin. Taunya duit, makan terus. Udah, tenang, Bu. Nanti aku bersihin terus. Semua sampah-sampah yang di rumah aku bersihin. Tapi minta duit dulu lah, 20.000 boleh lah. Mau beli jajan, penting Bu, penting. Enggak nak, ibu nggak ada duit. Makan aja susah nak, apa ya duit-duit? Tuh beras di rumah nggak ada. Nih lihat rumah, kotor banget. Tapi kamu nggak pernah mau bersihin, nggak pernah mau bantu ibu. Nih, tolong bersihin nih rumah, berantakan banget. Udah gede malah bandel lagi. Ayo cepat bersihin, bantu ibu. Dah, aku gak mau. Kalau ibu gak kasih duit, aku gak mau bantu ibu. Biar aja berantakan. Ibunya pelit, minta duit aja dia gak mau dikasih. Dah, aku pergi, mau minta sama teman. Aku pelit banget, minta duit gak dikasih. Gak pernah senang hidupku. Dari dulu sampai sekarang tetap miskin. Vio. Vio. Iya, ada apa, Bot? Eh, Vio, keluar dulu sini, aku mau ngomong. Iya, emangnya kamu mau ngomong apa? Serius banget. Tio, boleh nggak aku pinjam duit 50.000? Ntar kalau aku ada duit, aku bayar deh. Paling satu atau dua hari. Boleh ya aku beli jajan? Lapar banget nih, di rumah pun nggak ada makanan. Aku udah coba minta sama ibu, ibu nggak mau kasih. Please lah, tolong aku. Apa? Pinjam duit? Udah 2023 menjelang 2024, tapi kamu hidup tetap miskin aja. Gak pernah berubah. Mending sekarang kamu buka internet dan main judi online. Ku yakin kau bakal kaya. Contohnya kayak aku, bisa beli semuanya sendiri, gak minta sama orang tua, dan gak nyusahin orang tua. Dah, mending kamu main judi online aja dah. Gampang cara mainnya, tinggal tekan-tekan doang kok. Yuk, main, deposit, tenang. Loh, parah banget kamu. Aku minta pinjam duit, kamu malah aja aku main judi. Hei, dengerin ya, aku gak ada HP, gak ada internet-internet, gak tahu aku caranya. Idih, minta duit malah diajak main judi. Kalau ketahuan ibuku, ibuku bisa marah. Apalagi judi slot-slot itu, aku gak suka main. Kalau kamu gak mau kasih pinjam, bilang aja gak mau. Jangan aja aku main yang aneh-aneh, aku gak mau. Yo, kalau gak mau ya udah, pantesan hidupmu miskin terus, gak pernah berubah. Udahlah, terserah kamu ngomong apa. Emang bisa kaya main judi? Yang ada bangkrut. Ya, kan kamu bisa lihat sendiri. Contohnya aku, bisa kaya karena judi. Ya, kamu mikir-mikir aja dulu. Kalau nanti kamu mau main, kasih tahu aku ya. Udahlah, aku mau pergi. Assalamualaikum. Parah. Wah, minta pinjam duit malah aku diajak main judi. Emang bisa kaya main judi? Ya kalau hidup aku begini terus, mending aku main aja ya. Tapi aku takut sama dosa. Dan nanti kalau ketahuan ibu, bisa-bisa ibu marah sama aku. Yaudahlah, aku mikir aja dulu. Daripada hidupku lapar terus kan. Pulang ke rumah juga gak ada nasi pun. Minta sama si Bagus dulu lah. Bagus, assalamualaikum. Bagus, assalamualaikum. Kayaknya gak ada dia di rumah. Udah ke rumah helter. Siapa tahu ada Helter di rumah. Pokoknya ada sih di dalam. Helter! Helter! Permisi, assalamualaikum. Helter! Iya, waalaikumsalam. Kamu, Bot, ada apa?
Sedih banget mukamu. Kenapa, woi? Kenapa? Kelter, boleh nggak aku pinjam duit 50.000? Itu kalau ada. Kalau nggak ada ya udah, aku pergi lah. Emangnya untuk apa duit sebanyak itu, ah? Untuk apa? Ya penting lah, ter. Kalau nggak penting nggak mungkin aku minta. Ada nggak? Ya, kalau 50.000 nggak ada. 10.000 ada nih, ambillah. Lah, diminta 50, dikasih 10. Tapi nggak apalah, penting ada duit. Bisa beli makan dan beli minum. Udah ya, makasih banyak. Iya, sama-sama. Oh ya, kamu belum makan ya? Makanya kamu minta duit. Iya, ter. Udah berapa tahun aku nggak makan. Sering minum air putih doang. Ah, kamu nggak bilang sama aku tadi. Tadi ada sisa makanan sama aku. Iya, udah, ter. Mana-mana makanannya? Aku mau makan. Ayo, mana? Iya, nggak ada lagi. Udah aku kasih kucing. Lah, bodrek. Kirain masih ada. Malah dikasih kucing. Oh, bodrek. Yaudah ya, aku pulang dulu. Assalamualaikum. Makasih duitnya ya. Tahun depan aku bayar, walaupun 10.000. Nggak ada duit nih aku ya. Loh, tahun depan? Duit 10.000 kamu bayar tahun depan? Parah banget dah. Ya, kamu maklum aja lah. Kalau aku nggak bayar tahun depan, berarti kau ikhlaskan aja ya. Cuma 10.000 pun. Ya udah deh, iya. Selamat ya, kamu dapat duit 10.000. Gratis, nggak usah bayar. Dah, ambil aja, aku ikhlas kok. Nah, gitu dong. Baru namanya teman ya, guys ya. Yaudah, aku pulang dulu ya. Wih, makasih sekali lagi ya. Makasih banyak loh. Dah, alhamdulillah. Dapat duit 10.000 sama Helter. Tapi kayaknya nggak cukup dah. Mending aku jumpa si CEO aja ya. Aku mau tanya, cara main slot itu gimana? Judi online. Siapa tahu kan nanti aku menang banyak. Ini duit ada 10.000. Gak jadilah aku beli nasi. Lebih baik aku deposit aja nih 10.000. Kan kita nggak tahu itu judi kan. Kita masukin 10.000, ntar menangnya 100 juta. Ya, siapa tahu kan. Dah, oh itu dari Tio. Tio, Tio. Lah, dia masuk rumah, dengar gak ya Tio? Eh Tio, aku mau ngomong serius nih. Empat mata aku ngomong ya, bukan dua mata. Ya, mau ngomong apa lagi? Gini Tio, aku mau ya. Mau main judi online di internet. Caranya gimana? Kamu ajarin aku gak? Kalau kamu ajarin aku mau main. Loh, tadi katanya gak mau. Sekarang udah mau. Gimana sih ceritanya? Oh ya, kamu untuk deposit punya duit gak? Nih, sekarang aku udah ada duit 10.000. Bisa gak deposit 10.000? Oh, mantap. Ya bisa lah, tenang. Yuk, sini. Kamu sini dulu biar aku ajarin kamu. Kita nggak tahu juga, mungkin dari 10.000 nanti jadi 1 juta. Ayo, duduklah. Aku mau ajarin kamu. Loh, kamu punya laptop. Aku nggak punya apa-apa di rumah. Apain laptop? HP aja aku nggak punya. Gimana dong cara mainnya nanti? Laptopku kan ada dua. Nanti kamu pinjam satu. Kalau kamu udah ada duit, kamu beli sendiri. Laptopku kasih kembali, ya. Nah, duduk sebelah sini aja kamu, Koga. Duduk sebelah sini. Sabar, sabar. Nah, kamu di situ. Aku di sini. Nah, lihat, aku ajarin kamu. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini caranya begini. Nah, tinggal main jempol dan otak doang. Gak harus kerja keras. Udah ngerti belum? Waduh, gampang banget cara mainnya ya. Kalau tahu begini dari dulu aku main. Ah, gampang, gampang. Aku kira tadi susah. Ternyata segampang itu bisa menghasilkan duit banyak. Oke lah, aku udah ngerti nih. Udah ya, aku balik dulu. Mau main langsung. Makasih laptopnya ya. Iya. Kalau nanti kamu dapat duit banyak, jangan lupa bagi-bagi ya. Laptopku tuh, kembali. Jangan lupa, oke? Okay? Iya, tenang aja kok. Tenang pokoknya. Kalau aku kaya, aku orangnya gak sombong kok. Halo Bu, Assalamualaikum. Nih, sekarang anakmu calon orang kaya nih Bu ya. Aku udah punya laptop, main game. Nah, dari mana aja kamu? Ibu cari dari tadi, itu rumah bersihin dulu. Piring juga banyak menumpuk. Ayo cuci dulu, nak. Udahlah, Ibu tenang aja. Suatu saat aku jadi orang kaya, Bu. Ibu tinggal diam aja, nanti ada pembantu rumah tangga, Bu. Sabar, Bu ya. Aku lagi main game nih. Game menghasilkan duit banyak, biar cepat kaya secara instan. Aduh, nak. Itu laptop siapa lagi kamu bawa pulang, nak? Ntar rusak punya orang, nak. Jangan suka pinjam-pinjam. Rusak punya orang gak ada duit, Ibu, untuk ganti, nak. Udah, Ibu diam aja dulu. Aku lagi fokus nih, Bu, main game penghasilan duit, Bu. Udah tenang lah. Ah, sibuk banget sih. Pusing pada aku nih kalau kalah. Nah, Ibu juga pusing mikirin kamu, nak. Pusing banget. Rumah berantakan. Sekarang pinjam laptop orang. Kalau rusak gimana ambil duit, nak, untuk ganti?
Udah, kembalikan laptop orang, nak. Ya Allah, gak dengar kata ibu. Dasar anak durhaka. Waduh, ibu kok gitu banget ngomongnya? Lah, enggak lah. Widih, akhirnya si bot mau juga ya main judi online. Belum tahu dia, pertama main sih dikasih puluhan juta ya. Tapi nanti lama-lama bangkrut jadinya. Gak apa-apalah, biar aja. Nanti dia merasakan keenakan pertama, dikasih banyak. Tapi nanti ujung-ujungnya diambil semua. Namanya aja judi ya kan ya. Bandar juga gak akan mau kalah. Pasti mereka mau menang, mau banyak duit. Dah, abaikan sajalah. Widih, aku udah menang 200 ribu nih. Harus deposit yang banyak, biar cepat ada duit banyak. Dih, mantap, udah 200 bot. Ribu. Hei bot, bot, sini dulu. Gimana, menang gak? Hei, benar yang kamu bilang, aku menang nih. Gara-gara 10 ribu, duitku sekarang udah jadi 200 ribu. Bahkan lebih. Woi, pinjam duit bentar ya, 500 ribu. Ntar aku ganti, aku mau deposit yang banyak. Biar cepat mencapai puluhan juta. Ayolah, bagi duit, ntar aku bayar deh. Oke, akan kupinjamin kamu duit 500 ribu ya. Tapi nanti kamu bayar, jangan sampai kamu gak bayar ya. Nih, ambil duitnya. Oke, deposit yang banyak ya. Semoga aja beruntung kamu. Aku gak bohong kan? Auto cepet kaya tuh. 10 ribu aja jadi 200, ya gak tuh? Yaudah ya, aku pergi dulu. Berjuang kau ya. Oke, siap. Kamu tenang ya, ntar aku bayar. Ini pasti dapat banyak nih duitku. Lihat aja, aku pinter kau main ini. Bandar auto kalah aku bikin. Lihat aja nanti. Widih, mantap. Ini, walah, gak dapat. Apalagilah, mudah-mudahan bisa dapat namanya. Widih, dapat 50 juta. Mantap kali lah. Widih, dapat 100 juta. Aduh, nak, dari tadi kamu main itu terus. Apaan 100 juta, 100 juta, nak? Itu semuanya bohong, nak. Gak mungkin kita bisa dapat duit 100 juta, nak. Udah, cukup mainnya. Itu cuma angka doang, nak. Itu tipu-tipuan. Ngapain sih anakku? Rumah kotor banget, gak mau dibersihin. Aduh, ibu ribut banget sih. Ini ada duit kok. Udah cair nih duitku. Bu, kita jadi orang kaya, bu. Lihat aja nanti ya. Duit aku udah cair, bu. 100 juta. Dan aku akan jadi orang kaya. Aku mau beli motor impianku. Kalau ibu gak percaya, lihat aja nanti, bu. Ya, lihat ibu. Aku bawa pulang motor. Duitnya udah cair, bu. Ntar ya, aku ambil duitnya dulu. Biar ibu percaya. Widih, akhirnya cair juga duitku. Tapi aku gak punya ATM. Ya, gimana ya? Dah, aku minta sama Vio aja pakai ATM dia sebentar. Wih, duitnya akhirnya cair juga. Jadi orang kaya kali ini, senang gak tuh? Hei bot, ngapain kamu ajak jumpa aku di sini? Hei, kamu menang kah? Iya Vio, aku menang 100 juta. Tapi aku gak ada ATM tuh nari. Pakai ATM-mu bentar boleh gak? Widih, menang 100 juta nih. Ya boleh, kamu pakai aja ATM-ku. Yuk, kita ambil uangnya di sana yuk, biar dekat. Ayo. Oke Vio, ayo kita ambil duitnya. Ntar aku bayar uangmu ya. Dan laptopmu kamu bawa pulang aja nanti. Aku mau beli laptop lain yang lebih besar ya kan. Mantap juga ya cari duit begini ya. Cepat banget kaya kita. Dah, aku gak bisa nih mesin ATM. Kamu bisa kan? Kamu aja dah, aku gak bisa. Gak tahu tekan apa, karena aku gak pernah ke ATM selama hidup. Udah, kamu tenang, biar aku ajarin. Dah, ntar, lihat nih caranya. Ayo, sini. Nah, kamu tekan ini, masukin kartunya, lalu masukin PIN-nya. Dan lalu tarik, mau tarik berapa? Tarik 80 juta aja, sisa 20 juta untuk deposit lagi. Oke, 80 juta ya, sisa 20 juta di situ. Oke, mantap. Nah, ini duitnya ambil. Widih, auto kaya raya nih aku. Nih duitmu ambil ya. Dan aku pulang dulu. Oh, nggak pulang sih. Mau kesoro motor, mau beli motor baru. Ngasih banyak ya. Kamu udah kasih saran ke aku. Auto kaya nih, nggak lapar lagi. Mau beli makanan yang paling enak. Udah ya, aku pulang dulu. Widih, jadi orang kaya mah itu gampang banget.
akhirnya jadi orang kaya. Oh, itu ada Helter. Helter! Hey, Helter! Woi, sini dulu. Aku mau kasih tahu sesuatu sama kamu. Wih, kelihatan senang banget ya. Tadi datang ke rumahku sedih-sedih. Sekarang udah senang-senang. Hei, ketemu apa di jalan? Kok senang banget mukamu? Woi, dengar ya. Aku dikasih saran sama si Vio disuruh main judi online. Akhirnya aku main. Lah, tiba-tiba tadi aku menang loh. Gara-gara 10 ribu aku menang 100 juta. Widih, keren banget gak tuh? Gampang banget cari duit. Astagfirullahaladzim, bot. Sekarang kamu mau main judi online? Dan kamu menang dari judi online? Iyalah, Helter. Aku menang. Menang banyak. Oto jadi orang kaya. Woi, jangan dengar kata-kata si Vio. Itu sesat. Sesat. Itu duit haram semua. Mau dibawa kemana kamu duit haram itu, ha? Mau dibawa kemana? Mau kasih orang tuamu? Iyalah. Aku mau membahagiakan orang tuaku. Karena kan sekarang udah banyak duit. Gak miskin lagi seperti dulu, ya kan? Hei, dengerin ya. Dari kamu kecil orang tuamu peliharamu dengan duit halal. Sekarang tiba-tiba kamu udah gede, kamu mau nafkahin ibumu pakai uang haram. Ih, parah kamu. Parah ya, parah. Hater, kamu jangan gitu. Jangan bilang sama orang tuaku kalau aku punya duit haram. Bilang aja duit halal. Ya. Enggak, aku akan kasih tahu ibumu. Tapi Ter, janganlah Ter. Hei Helter, kamu jangan gitu sama aku ya. Kamu gak usah. Woi, kamu gak usah ikut campur urusanku ya. Woi, jangan ikut campur hidupku Ter. Ter, jangan kasih tahu orang tuaku kalau aku punya duit haram. Ter, tolonglah Ter, jangan gitulah. Jangan merusakkan rumah tanggaku Ter. Hei Helter, Helter, becakmu juga bisa aku beli Ter. Parah kalau sampai ibuku tahu aku punya duit haram, aku bakal dimarahin ibu. Ih, Helter bodrek. Udahlah, pening Helter bodrek. Aduh, kalau sampai ibuku tahu, habis aku. Udahlah, mending aku mau beli motor impianku lah. Kalau ibu marah ya marah aja dah. Capek cari duit tau enggak? Widih, akhirnya aku bisa beli motor impianku selama ini yang aku idam-idamkan. Akhirnya bisa juga tercapai cita-citaku. Mantap kali. Warnanya merah bercahaya. Tapi nanti gimana ya kalau ibu tanya aku bilang apa? Semoga aja ibu gak tahu ya. Helter kan gak mungkin kasih tahu. Karena kan Helter orang baik. Ya gak tuh? Baik banget. Udahlah, ya gak apa-apa. Yang penting aku sekarang udah bisa beli apa yang aku inginkan. Dan sebentar lagi aku mau main lagi. Deposit lagi 20 juta. Biar menang 1 miliar. Udah, pulang dulu pakai motor baru. Aku yakin ibuku pasti bangga punya anak seperti aku yang pinter cari duit. Pinter gak tuh? Oke, sekarang udah sampai rumah. Ibu, assalamualaikum. Anakmu pulang. Nih, Bu. Keluar, lihat. Surprise. Ini adalah motor baruku, Bu. Gimana pintarnya anak ibu cari duit, ya gak? Ya enggak, tuh. Ya enggak, tuh. Lihat nih motornya. Hasil keringatku sendiri, Bu. Berjuang. Cuma berapa jam aku udah bisa beli itu motor, Bu. Keren gak? Ibu udah percaya kan sekarang di internet tuh bisa menghasilkan duit. Cuma main game doang kok, Bu. Ya Allah, anakku. Kamu memang pintar cari duit, nak. Wih, cuma berapa jam kamu udah bisa beli motor, nak? Oh ya, ibu bangga gak punya anak seperti aku? Udah ganteng, pintar cari duit lagi. Ibu bangga punya anak sepertimu. Ya udah, sekarang rumah biar berantakan aja ya. Biar ibu yang bersihin. Kamu cari duit aja, nak ya. Ya Allah, anakku pintar banget cari duit. Itu halal atau haram, nak, duitnya? Aduh, ibu ini gak percaya banget sih sama anak ibu sendiri. Ini jelas halal lah, Bu. Halal banget.
kan aku cari duit di depan ibu juga. Cuma main laptop doang kan bisa menghasilkan halal ini, Bu. Enggak, Tante. Tante jangan dengar sama omongan anak Tante. Itu semua duit haram, Tante. Karena anak Tante udah dibodoh-bodohin sama si Vio. Si Vio udah kasih aplikasi penghasilan duit untuk dia. Tapi itu semuanya aplikasi judi, Tante. Tante, sekarang jangan terima Tante itu motor. Itu semua duit haram, Tante. Bukan duit halal. Nak, apa benar yang dikatain Nak Helter? Nak, kamu harus jujur sama ibu, Nak. Kamu harus jujur. Nak Helter, apa benar itu? Benar, Tante. Aku nggak bohong. Dia sendiri bilang sama aku kalau dia main judi online, Tante. Hei, Helter. Kamu jangan yang enggak-enggak lah, Ter. Bu, si Helter itu bohong, Bu. Dia nggak bisa lihat kita tenang. Mungkin dia iri sama aku, Bu. Jangan percaya, Bu. Please. Nak, ibu lebih percaya sama si Helter daripada kamu, Nak. Sejak kapan ibu ajarin kamu mencari duit haram, Nak? Jauhkan duit haram. Ibu nggak pernah ajarin kamu seperti itu, Nak. Ibu benci sama kamu, Nak. Kenapa kamu main judi, Nak? Ibu nggak pernah ajarin kamu main judi, Nak. Sekarang motor itu buang. Buang motor itu. Kalau kamu nggak mau buang motor ini, biar ibu bakar motor ini. Ibu nggak terima duit haram, ibu, Nak. Ibu nggak terima duit haram. Motorku mau capek jadi duit. Ibu nggak pernah ajarin kamu seperti itu, Nak. Ibu benci sama kamu, Nak. Ibu benci. Ibu, asal ibu tahu aja ya. Aku udah males hidup miskin terus dari kecil sampai besar selalu miskin. Aku benci. Aku nggak tahu mau ngomong apa ya. Aku nggak pernah makan, Bu. Makanya aku main judi, Bu. Biar aku jadi orang kaya. Puas kau, Ter. Puas kau. Puas kau, Ter. Kamu jahat sama aku ya. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah memaafkanmu. Aku benci sama kamu, Ter. Bot, aku terima kamu benci sama aku. Aku emang salah. Tapi aku lakukan semua ini demi kebaikanmu. Agar kamu itu nggak sesat. Agar kamu itu jadi anak yang baik. Hey, Helter, mau jadi anak baik kek, mau jadi anak jahat kek. Kamu nggak usah ikut campur urusanku, Ter. Bukan kau yang ngasih makan aku ya. Bukan kau. Aku benci. Tapi kalau kamu marah sama aku, marahlah. Aku ngaku salah kok. Tapi aku lakukan semua ini demi kebaikanmu. Agar kamu jauh dari siksa neraka. Karena kamu gak main judi dan kamu gak makan uang haram. Itu bukan urusanmu ya, bukan urusanmu. Gak usah sok jadi orang baik di depanku. Aku bener benci sama kau, Dar. Sampai kapanpun aku gak akan maafin dia. Ingat aja nanti, aku akan main lagi dan aku akan jadi orang kaya. Dan aku akan pindah dari rumah ini kalau ibu gak suka. Ya Allah, kenapa anakku berubah? Kenapa anakku main judi? Ya Allah, maafkanlah anakku. Aku gak pernah ajarin dia main judi. Gak pernah ajarin dia berbuat dosa. Gak pernah ajarin dia cari uang haram. Tapi kenapa anakku berubah? Aku gak akan pernah maafin Helter. Aku gak akan pernah maafin dia. Aku udah beli motor itu mahal-mahal. Tapi ibu bakar begitu saja. Padahal cari duit itu susah. Hidup aku gak pernah senang. Sekarang aku senang. Tapi semuanya sia-sia. Aku akan tetap main lagi. Aku akan tetap main lagi sampai aku kaya nanti. Tapi aku harus pindah. Aku gak mau tinggal sama ibu. Awas kau, Helter. Kalau aku kaya nanti. Awas kau, Helter. Aku benar marah sama Helter. Aku marah sama Helter. Teganya dia lapor aku sama ibuku. Katanya duitku dari hasil judi. Padahal emang benar, tapi jangan dilapor juga lah. Suka banget dia ikut campur urusan keluargaku. Padahal dari dulu aku miskin. Gak ada yang mau bantu aku. Giliran aku udah punya duit hasil main judi, malah dia lapor sama ibuku. Lebih baik aku pergi aja dari kampung ini.
Aku benci banget sama Hilda. Aku gak mau lihat mukanya lagi. Aku pulang dulu lah. Aku harus pergi ke tempat lain. Aku gak mau lagi tinggal di sini. Ya Allah, ampunilah semua dosa anakku. Dia udah main judi. Aku gak pernah ngajarin dia untuk bermain judi, mencari uang haram. Aku gak pernah ajarin dia itu. Tapi kenapa dia lakukan itu? Aku harus ngusir anakku dari rumah. Ibu, assalamualaikum. Udah nak, ngapain kamu pulang lagi ke rumah? Ngapain kamu pulang lagi ke rumah? Kamu harus pergi dari rumah ini karena ibu gak mau lagi kamu ada di rumah ini. Rumah ini bukan rumah haram. Ibu bangun rumah ini dengan duit halal. Kamu tuh udah coba main judi. Ibu marah sama kamu nak. Ibu marah sama kamu. Udah bu, marah aja sepuas hati ibu. Aku juga gak pernah senang hidup sama ibu. Apa? Kamu bilang gak pernah senang sama ibu? Udah segede ini ibu nafkahin kamu, tapi kamu bilang kamu gak pernah senang. Udah, ambil itu tas. Baju-bajumu udah ibu siapin ya. Udah ibu bungkus. Nih ambil tasnya dan sekarang kamu pergi dari rumah ini. Ibu udah gak suka lihat kamu lagi. Pergi cepat. Walaupun ibu gak ngusir aku, duluan aku pergi dari rumah ini. Aku pulang cuma sebentar mau ambil tas dan aku akan pergi dari rumah ini. Aku juga gak suka hidup sama ibu. Hidup susah dan udah gak pernah senang. Kapan aku pernah senang sama ibu? Biasanya makan pagi gak ada, sore gak ada, malam gak ada. Setahun sekali makan pun, dah aku mau pergi. Puas kok, dah lah. Mending aku merantau. Mengapa nasibku begini yang aku rasa? Dan mengapa dia pergi menghilang tak kemana? Bersujud syukurku hanya pada Semakin lama semakin bandel kamu nak. Siapa si Vio itu? Siapa si Vio itu yang udah menghancurkan anakku? Dia paksa anakku untuk main judi. Aku harus cari tahu siapa si Vio itu. Bot, hey bot, hey, kamu ngapain di sini? Oh, kok kamu nangis? Ada apa ini, ay? Kamu lagi ada masalah kah? Cerita sama aku kalau ada masalah. Kok kamu udah bawa tas? Emangnya kamu mau kemana? Iya, Vio. Aku lagi ada masalah sama Helter. Kamu tahu Helter kan? Itu, anak itu. Udah ganggu rumah tangga aku. Helter? Maksud kamu gimana? Aku kan menang judi 100 juta. Aku beli motor. Tiba-tiba datang dia ke rumah aku kasih tahu ibuku kalau aku beli motor uang hasil judi. Kan ibuku tahu dan ibuku marah. Motorku dibakar sama ibu. Kok tahu itu? Itu motor mahal aku beli. Aku benci banget sama Helter udah merusak keluargaku. Dan sekarang aku diusir dari rumah dan aku enggak tahu sekarang harus kemana. Ini semua gara-gara Helter. Kamu kasih pelajaran tuh anak Helter botret. Oh, jadi semua ini ulahan si Helter. Tega dia ya. Mungkin dia iri sama kamu karena kamu beli motor baru dan mahal. Mungkin itu. Makanya dia lapor sama orang tuamu. Parah juga anak tuh cari-cari masalah. Ya udah, aku akan kasih dia pelajaran. Bentar, aku mau ke rumah dia dulu, oke? Okay? Iya, kasih aja pelajaran tuh anak itu biar tahu rasa, nak. Ya udah ya, aku pergi dulu. Aduh, kasihan juga aku sama si Bot. Ngapain aku lapor ya pada orang tuanya? Tapi kan aku lapor, aku kasihan sama dia, sayang sama dia karena dia itu selaku temanku. Biar dia nggak cari uang haram. Apalagi main judi, kan parah banget kalau main judi. Tapi sekarang dia di mana ya? Dia udah dimarahin ibunya. Mungkin dia udah pergi. Ya aku juga nggak tahu lah, semoga aja dia jadi anak yang baik.
Sekarang ibu harus ke rumah si Helter dulu. Ibu mau tanya si Pio itu siapa. Ya Allah. Nak Helter, Assalamualaikum nak. Nak Helter, Assalamualaikum. Tante datang nak. Loh, itu suara ibu Sibot. Iya, Waalaikumsalam. Tante. Tante, ayo sini, masuk dulu. Oh ya, Tante kesini mau ngapain? Nak Helter, Tante datang kesini mau tanya sama kamu. Siapa si Vio itu yang udah mengajari anak Tante bermain judi? Kamu tahu dia siapa? Tante akan coba datang ke rumah dia. Dan Tante ingin marahin dia. Karena dia udah merusak anak Tante. Loh, emangnya Tante belum kenal sama si Vio? Enggak, Nak Helter. Tante gak kenal si Vio itu siapa. Itu loh, si Vio itu tetangga rumah Tante. Dia anak Jakarta dan dia sewa kontrakan di samping rumah Tante. Itu loh tetangga Tante sendiri. Dia tuh kan udah lama tinggal di sini. Masa Tante gak kenal sih? Oh, jadi dia... Dia itu namanya si Vio. Iya Tante, dia itu namanya Vio. Ya Allah, Tante baru tahu namanya. Soalnya Tante sering lihat dia ke rumah. Tapi Tante gak tahu kalau dia itu namanya Vio. Oh ya Tante, si Bot ada di rumah gak? Enggak Nak Helter. Loh, kok dia gak ada di rumah? Emangnya dia kemana? Tante udah ngusir dia dari rumah. Karena Tante gak suka punya anak seperti dia. Yang suka main judi. Kenapa ya gak kamu aja jadi anak Tante? Kenapa mesti dia? Dia sekarang udah jahat banget. Tante udah gak suka lagi sama anak Tante. Aku kasih tahu kamu ya, Nak Helter. Emangnya Tante mau kasih tahu apa sama aku? Bilang sama dia kalau kamu jumpa. Kalau dia udah berubah jadi anak yang baik, dia boleh pulang lagi ke rumah. Tapi kalau dia masih main judi, masih mencari uang haram, Tante gak terima dia pulang ke rumah. Iya Tante, kalau aku jumpa sama dia, akan ku sampaikan itu. Ya udah Nak Helter, kalau begitu Tante pulang dulu ya. Assalamualaikum Nak Helter. Waalaikumsalam Tante. Aduh, aku merasa bersalah banget nih, karena si Bot diusir dari rumah. Aku jumpa si Bot lagi apa enggak ya? Semoga aja aku bisa jumpa sama dia. Ini kasihan, Noy. Awas aja kau, Helter ya. Awas kau. Suka banget ikut campur urusan orang lain. Semoga dia ada di rumah. Habis kumarahin ya. Ter, keluar dulu kau. Helter, keluar dulu cepat. Ayo keluar. Lama banget sih. Widih, bandar datang nih. Ngapain ke rumahku? Mau ajak aku main judi kah? Hoi, kemarin kamu udah ajak si Bot main judi. Sekarang kamu mau ajak aku ya? Hoi, siapa juga yang ajak kamu main judi? Terus kamu kesini ngapain? Tumben kamu datang kesini ya. Biasanya kamu gak pernah datang ke rumahku. Hater, aku datang kesini cuma mau mengingatin kamu doang. Kamu gak usah ikut campur urusan orang lah ya. Kamu gak usah ikut campur urusan si Bot. Mau si Bot main judi kek, mau enggak kek. Kamu iri sama dia. Kamu tega lapor si Bot kepada ibunya. Agar si Bot dimarahin ya. Agar motor si Bot dibakar gitu. Kamu jahat banget sih jadi orang. Kamu gak bisa lihat si Bot senang ya. Kalau si Bot senang kamu jadi susah gitu. Ya. Lo. Kok kamu sih yang marah-marah sama aku? Sebenarnya aku yang ingin marahin kamu. Kenapa kamu ajarin si Bot tuh main judi? Si Bot itu temanku. Aku gak mau dia terjerumus seperti kelakuanmu yang suka main judi. Malah marah-marah sama aku. Bukannya aku iri sama si Bot. Aku kasihan sama dia karena dia temanku. Bodre. Hei Helter, gak usah sok jadi orang baik deh kalau kelakuanmu tuh gak baik. Mending kamu ngaca dirimu dulu, gak usah sok jadi orang baik, ceramah yang banyak. Kan aku gak bilang kalau aku orang baik. Dan aku sadar kalau aku orang jahat juga. Tapi aku gak main judi. Kalau kamu mau main judi, mainlah sendiri. Gak usah ajak temanku ya. Gak usah ajak temanku. Kalau dia miskin, ya biar aja miskin. Daripada dia main judi kan. Kayak kamu iya, emang bandar judi kok. Ter, aku ingatin ya. Mending kamu gak usah ikut campur lah urusan aku sama si Bot. Itu urusan aku sama si Bot, bukan urusanmu. Karena kamu bukan keluarganya si Bot. Oh, jadi dia itu yang namanya si Vio. Ya Allah, berarti dia yang selama ini ajak anakku untuk main judi.
Aku harus kasih pelajaran tuh dia. Yaudah deh, Vio. Mending kau pulang aja. Ngapain kau ribut di depan rumahku? Yaudah, sono pulang. Wahahaha. Hidup penuh dengan iri sama orang. Wih, iri lu. Si Bot beli motor baru, marah kamu yang iri. Aneh. Hei, Vio. Kamu dengar nggak? Aku suruh kamu pulang, kan? Jangan ribut di depan rumahku. Mending kau pulang aja sana. Cepat, pulang. Diusir nggak pulang-pulang. Dasar keras kepala batu. Sekarang Tante harus ke rumah si Vio. Tante bakal kasih pelajaran tuh si Vio. Gara-gara si Vio itu anakku main judi. Padahal dulu anakku nggak pernah main judi. Awas kau Vio ya, akan Tante kasih pelajaran. Sakit hati Tante. Vio, Assalamualaikum. Vio, Assalamualaikum. Cepat keluar dulu. Vio, cepat keluar dulu. Wih, parah. Ibunya si Bot datang. Iya, Tante. Kenapa? Nanya lagi kenapa. Loh, kan Tante ke rumahku. Makanya aku tanya, kenapa dan ada apa? Kenapa kamu ajarin anakku main judi? Hah? Kenapa kamu ajarin dia main judi? Anakku nggak pernah mau main judi. Tapi sekarang karena rayuanmu, akhirnya anakku main judi. Sampai dia aku usir dari rumah. Kenapa kamu lakukan itu, hah? Kenapa? Loh, jangan salahin aku lah, Tante. Dia sendiri yang ingin main judi. Ya, dia mau main, ya udah aku ajarin cara mainnya. Jangan salahkan aku juga lah. Justru anak Tante yang salah. Dia paksa aku untuk ajarin dia main judi. Hei, asal kamu tahu ya, anakku nggak pernah mau main judi. Dan Tante nggak pernah ajarin anak Tante untuk bermain judi, untuk cari uang haram. Tante nggak pernah ajarin anak Tante seperti itu. Ini semua ulahan kamu. Kamu harus kulapor kepada pihak yang berwajib agar kamu ditangkap. Gara-gara kamu, anakku jadi hancur. Hei Tante, Tante hati-hati ngomongnya. Tante mau lapor aku ke polisi. Ya, justru Tante yang kulapor ke polisi. Karena Tante gak becus jaga anak Tante. Diminta duit aja gak mau Tante kasih. Ya wajarlah kalau dia itu main judi. Dasar ya kamu, anak keras kepala. Emangnya kamu anak siapa sih? Kenapa kamu pindah ke kampungku dan kamu ajarin anakku yang enggak-enggak? Kenapa kamu lakukan itu, ha? Kenapa kamu lakukan itu? Selama kamu gak ngontrak di sini, anakku baik-baik saja. Walaupun hidup tanpa uang, tapi anakku gak akan mau main judi. Ini semua gara-gara kamu. Dan sebentar lagi, kamu akan kubawa ke kantor polisi. Udah nih, bawa aja nih. Bawa aku ke kantor polisi. Orang tua bercuma, gak ngurus anaknya. Aku yang dituduh. Gimana sih? Udah tua, taubat aja dah sana. Ngapain nuduh-nuduh orang sembarangan? Hei, emang di sini kamu tuh yang salah. Gara-gara kamu anakku hancur dan dia main judi. Buktinya mana? Buktinya mana? Kalau ada bukti boleh. Ini bukti aja nggak ada. Lagian anak tante juga udah tante usir. Buktinya nggak ada. Mau dibawa ke kantor polisi. Cemen banget tante nih. Dah tua, dah turu sana. Awas saja kau ya. Kau ingat, kau akan kubawa ke polisi agar kau ditangkap. Gara-gara kamu, ini semua gara-gara kamu, masa depan anakku hancur. Dan sekarang aku hidup sendiri tanpa anakku. Ini semua gara-gara kamu. Awas kau ya, ingat kau. Akan kubawa kamu ke kantor polisi. Ingat itu. Udah, pulang aja tante sana. Gimana ini? Takutnya aku dilapor ke polisi. Habislah aku di penjara. Yaudahlah, mulai sekarang aku gak akan mau main judi lagi. Takutnya nanti dilapor ke polisi. Aduh, aku harus kemana ini? Ini udah sampai ke kota Kalahari. Lebih baik aku tinggal di sini. Karena sisa duitku masih ada 20 juta. Ini jalannya gunung semua. Oh, ini ada orang. Hei, Pak. Bapak itu sombong juga. Padahal aku ingin tanya, di tempat dia ada kontrakan apa enggak? Kalau ada ya kan aku sewa kontrakan di sana. Ternyata perampok kah? Iya kayaknya. Aku harus lari.
Aku harus lari, takutnya itu perampok. Ntar barang-barangku habis semua dirampok. Udahlah, aku harus cepat-cepat. Aku harus pergi dari sini. Aku cari kontrakan di mana ya? Ada nggak kontrakan sekitar sini? Soalnya ini gunung semua, nggak ada rumah di sini kan, parah banget nih. Ya Allah, sebenarnya aku kangen sama anakku. Tanpa dia di rumah jadi sepi. Riki dia kemana sekarang ya? Semoga aja dia cepat pulang. Dia udah makan apa belum? Ya Allah, semoga anakku cepat kembali. Aku masih kasihan sama anakku. Walaupun dia sekarang main judi, semoga aja dia bisa berubah jadi anak yang baik seperti masa kecilnya. Aduh, akhirnya dapat juga nih kontrakan. Mantap. Wih, luas juga nih. Keren, keren. Yaudahlah, aku pindah tas dulu bersih-bersih. Terus aku langsung saja buka laptop dan aku coba main judi lagi. Siapa tahu nanti aku bisa kaya gara-gara main judi kan. Kalau di sini kan gak ada orang tuaku, jadi gak ada yang tahu. Yaudahlah, coba main aja dulu. Sisa duit masih ada 15 juta karena tadi sewa ini 5 juta. Dah, coba dululah. Semoga aja hoki ya. Aduh, kayaknya habis semua nih duitku. Sisa sedikit. Lah, kok ngurang terus sih? Kemarin aku nya hoki, tapi hari ini kok gak ada hoki-hokinya. Lah, nguras terus duitku. Ah, parah. Auto miskin nih kalau begini nih terus. Main pertama dikasih banyak, sekarang mah habis semua nih duit kalau begini. Aduh, ampun dah lah. Kan habis semua duitku. Aduh, gara-gara judi semua habis duitku. Padahal sisa 15 juta. Kok cepat banget habis sih? Alah. Aduh, cari duit di mana ya? Oh, aku harus nyuri nih. Kalau ada motor ataupun mobil di pinggir jalan lagi diparkir, aku curi aja. Mantap. Aku mau cari barang-barang dulu lah. Kalau ada nampak di mataku, auto ku curi. Ku deposit yang banyak. Benar juga ya kata orang-orang. Kalau kita kalah judi, pasti kita jadi pencuri. Wah, itu ada motor. Itu kan seperti motorku kemarin yang dibakar sama ibuku. Ada orang nggak ya? Kayaknya nggak ada orang nih. Auto ambil aja dah. Kunci ada di motor. Mantap. Wih, rezeki nomplong nggak tuh? Wah, parah. Dapat nih motor keren. Wih, mahal nih kalau aku jual. Pasti mahal lah. Tapi aku jual di mana ya? Di sini nggak ada orang. Widih, keren banget nih. Semoga aja surat-surat ada di motor nih. Mantap. Dah, di mana ya aku jual? Lah, sini aja deh. Semoga aja ada orang yang beli nih motor. Ipara knalpot ada dua kan? Wih, mantap. Dapat juga aku curi, semoga aja nggak ada yang tahu dan nggak dilapor ke polisi kan? Kalau dilapor habis aku jadinya di penjara kan? Aku jual di mana ya? Oh, di sana aja aku jual. Wih, parah, di sini aja dah. Oke, di sini aku jual dulu lah. Semoga aja dibeli ya. Aku jual harga murah, 20 juta aja dah. Karena pun barangku curi kan. Ngapain mahal-mahal banget. Ntar ya. Halo, Pak. Pak, Assalamualaikum. Nih, mau jual motor nih, Pak. Akhirnya aku dapat duit juga hasil nyuri, 20 juta. Bukan dikit duitnya, banyak itu 20 juta.
Untung aja bapak itu mau beli 20 juta ya kan. Oke, mau pulang dulu dan siap-siap deposit lagi. Mantap. Oke, cobalah. Semoga aja berhasil hari ini ya. Semoga berhasil. Oke, main terus. Loh. Kok berkurang sih? Nggak nambah-nambah. Parah. Full mek lah. Sekali tekan. Coba ya. Waduh! Rugi banget aku. Rugi banget 20 juta. Rugi parah. Dalam rugi akulah. Ampun. Lah, sekarang jual apa lagi nih? Aduh, kalah dah. Parah banget hidup ini ya. Kirain bisa menang gara-gara 20 juta jadi 2M. Tapi malah habis semua. Cari duit di mana lagi? Ampun. Oh ya, lebih baik aku jual aja nih barang-barangku. Seperti tas, baju-bajuku, semuanya aku jual aja. Nanti deposit lagi. Semoga ada yang beli nih. Dah, menjual semua. Nih ambil dan aku jual semua lah. Oke, sekarang tutup pintu dulu. Biar gak masuk maling. Aku sendiri aja maling kan. Itu ada orang gak ya di mobil itu? Ataukah mobil ini aku curi aja lah. Dahlah, curi aja nih mobil. Untung banyak nih. Mobil Jeep mahal. Weh, ngapain kau di sini? Mau curi mobilku kah? Ih, parah pencuri kau ya. Iya enggak lah, aku bukan pencuri. Aku datang ke sini, aku kira ada orang di dalam mobil. Ya, terus ngapain kau ke sini? Nih, aku mau jual barang-barangku. Mau beli enggak? Harganya murah-murah aja nih. Nah, barangnya masih bagus nih. Beli semua lah ya, murah-murah. Hei, emangnya kau mau jual berapa itu barang-barangmu? Hah? Kasih 100.000 aja dah, murah-murah dah nih. Ambillah ya, karena aku belum makan nih. Belilah bang, tolonglah. Ya udah. Aku beli semua barang-barangmu. 100.000 kan? Nah, ini duitnya, ambillah. Semoga aja kamu bisa beli makan ya. Tuh, aku tambahin 50.000. Oke pak, makasih banyak ya. Aku sekarang ada duit. Wih, aku bilang tadi mau beli makan. Padahal mau main judi, mau deposit lagi. Oke, waktunya deposit lagi. 150.000. Semoga aja bisa ini ya. Bisa naik lah sampai 10 juta lah ya. Mau beli makan, lapar lah aku ini. Kok kalah terus sih aku? Kenapa aku gak GG lagi lah? Aduh, jangan kalah lah please. Jangan kalah lah please. Kasih aku menang sekali. Kasih menang sekali. Loh, habis semua kan? Parah. Sekarang aku harus jual apa lagi nih? Aku jual apa lagi? Semua barang-barangku udah habis. Baju-bajuku udah aku jual. Tasku udah aku jual. Semua udah aku jual. Apa aku jual diri? Nggak laku. Semuanya udah habis aku jual. Benar juga kata ibuku. Kalau kita main judi semuanya bakal habis. Sekarang apa aku harus cari kerja? Kalau ada kerja nanti aku deposit lagi. Atau aku gak mau main judi lagi. Aku pulang kampung mama aja lah. Atau gimana ini? Hidupku susah di rantau orang kalau begini. Main judi itu gak bakal kaya. Pertama main dikasih, terus dihabisin semua. Udahlah, aku mau cari kerja aja lah. Aduh, habis semua. Aduh, makan aja belum. Asik deposit terus. Menang kagak? Sekarang aku udah sadar. Dan aku harus cari kerja halal. Aku gak mau main judi lagi. Gara-gara judi, sampai baju-baju semua aku jual. Tinggal baju singlet doang. Aku harus cari kerja. Dan nanti aku harus pulang ke kampung ibu. Aku udah kangen ibu. Pak,
Assalamualaikum, Pak. Iya, waalaikumsalam. Ada apa? Gini, Pak, aku mau cari kerja. Adakah lowongan kerja di sini, Pak? Aku lagi butuh banget pekerjaan. Lagian aku belum makan, Pak. Wow, kebetulan banget kamu datang ke sini. Aku pun lagi cari-cari orang kerja untuk bantu aku perbaiki nih mobil. Mobil ini, Kak, Pak, yang mau diperbaiki? Ya, mobil ini kamu harus memperbaikinya. Apakah kamu bisa memperbaiki mobil ini? Entar kalau udah selesai, Bapak kasih gajinya. Boleh, Pak, boleh. Tapi aku nggak bisa, Pak. Belum berpengalaman. Apakah nanti bisa Bapak ajarin aku? Agar aku bisa. Entar kalau aku bisa, aku perbaiki nih mobil, Pak. Nggak apa-apa. Walaupun kamu belum berpengalaman, nanti Bapak ajarin. Kamu tenang aja ya. Yang jelas, kamu mau kerja di sini, kan? Boleh, Pak, boleh. Aku mau kerja di sini, Pak. Makasih udah kasih aku pekerjaan, Pak. Aku kerja sekarang ya, Pak, ya. Ya udah, sebelum kamu bekerja, aku kasih tahu dulu ya cara-caranya. Biar nanti mobil orang nggak rusak parah, ya. Yaudah, sini, aku ajarin. Iya, Pak, makasih banyak ya, Pak, ya. Sekali lagi, makasih, Pak. Iya, sama-sama. Ayo, kita bekerja. Iya, Pak, baiklah. Nih aku harus memperbaiki ini dulu, Pak. Yang bisa aku lakukan dulu ya, Pak, ya. Widih, parah banget. Si botnya emang kemana sih? Biasanya kalau ada masalah dia pergi ke kota ini. Tapi aku dari tadi gak nemu dia. Kemana dia ya? Ini udah jalan apa sih? Aku udah bingung. Sekarang belok kanan atau belok kiri nih? Lah bingung banget aku. Aku harus cari si bot sampai ketemu. Hah, gara-gara si bot. Ntar, aku lihat jalannya dulu lah. Ke kanan atau ke kiri ya? Lebih baik aku jalan lurus saja kok gak? Alah bot. Gara-gara dia, aku yang jadi masalah. Aku harus pindah dari kota Cape Town. Koga, aku dilapor oleh ibu si bot ke kantor polisi. Habis aku kan. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga nih mobil. Pak. Mobilnya udah selesai, Pak. Aku minta gaji boleh nggak, Pak? Mau beli makan. Soalnya lapar banget. Dari kemarin belum makan aku, Pak. Iya, bolehlah. Kalau pekerjaan udah selesai, kamu dikasih gaji. Itu ambil ya 50 ribu ya. Semoga cukup untuk makan hari ini. Ya, terima kasih kamu udah bantu Bapak. Ya, besok-besok datang lagi kalau kamu nggak ada kerja ya. Datang aja ke sini. Sehari dikasih gaji 50 ribu ya. Kalau pekerjaannya udah selesai. Iya, Pak. Makasih banyak ya. Aku pergi dulu, Pak. Assalamualaikum. Aku beli makan dulu lah. Udah lapar banget nih perutku. Dan nanti uang lebih aku harus pulang kampung. Walaupun nggak bisa naik ojol atau taksi, aku jalan kaki aja walaupun lama. Yang jelas aku harus pulang kampung ibu. Semoga ibu masih terima aku sebagai anaknya. Karena aku sekarang udah berubah, udah bertaubat. Dan aku nggak mau main judi lagi. Aku nggak mau main judi lagi ya pokoknya. Hei bot, tunggu dulu. Ah, capek banget aku cari-cari kamu. Ternyata aku nemu juga kamu di sini. Woi bot, kamu tahu nggak? Ibumu datang ke rumah aku dan dia marah-marah sama aku. Sekarang aku harus kabur ke kota ini. Kenapa? Kamu tahu nggak kenapa? Iya, aku nggak tahu. Emangnya kenapa kamu dimarahin? Ibumu marah-marah mau lapor aku ke kantor polisi. Aku takut lah kalau nanti aku dilapor oleh ibumu. Ini semua gara-gara kamu. Aku sampai dilapor. Makanya aku kabur ke sini. Takut dilapor. Kalau aku dilapor masuk penjara, aku bertahun-tahun di situ, habis masa muda aku di penjara. Kan enggak enak gitu kan? Parah enggak tuh. Hei, kamu apa kabar? Ada duit enggak? Bagi dikit dong. Mungkin kamu udah banyak menang di judi. Maaf yo, sekarang aku udah tobat dan aku enggak mau main judi lagi.
Aku sekarang udah jadi orang miskin, tambah miskin, bukan lagi miskin, tapi udah lebih-lebih miskin dah lah. Oh, jadi sekarang kamu udah taubat gitu? Ya baguslah kalau kau taubat, kok gak kau pulang aja ke kampung ibumu? Nanti bermasalah akunya, takut dilapor polisi aku, udah pulang aja sana. Bilang sama ibumu kalau kamu udah taubat dan gak akan mau main judi lagi ya, pulang-pulang sana cepat. Iya Vio, tar lagi juga aku pulang kampung kok. Aku harus pulang kampung ibu, aku udah kangen sama ibu. Dan aku gak akan mau main judi lagi. Yaudah Vio, kalau gitu aku pamit dulu ya. Iya Bot, iya. Kamu hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan Bot. Iya Vio, iya. Aku hati-hati kok. Yaudah sekarang aku buru-buru pulang ke kampung ibu. Semoga aja ibu masih sayang sama aku. Dan aku benar-benar janji gak main judi lagi. Gara-gara judi semua barang-barangku habis. Semua duit-duitku habis. Aku sempat juga mencuri motor orang, ku jual 20 juta. Itu juga semua habis. Berdosa banget hidupku. Hidupku penuh dengan dosa. Aku harus berubah. Semoga aku jadi anak yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, sekarang aku udah sampai ke kampungku. Tapi aku malu jumpa sama ibu. Takutnya ibuku masih marah sama aku. Karena ibu udah ngusir aku dari rumah. Tapi aku harus pulang lah. Kalau nanti ibu marah, aku benar-benar minta maaf sama ibu. Aku bersujud di kaki ibu. Semoga aja ibuku membuka hatinya untuk memaafkan anakmu ini. Semoga aja ya ibu mau maafin aku. Doain ya teman-teman ya. Semoga ibuku mau maafin aku. Aku benar-benar janji dah, gak mau main judi lagi. Dan subscribe juga kalau kalian sayang sama aku ya. Di rumah ada ibu gak ya? Aku gak berani. Gak berani pulang, takutnya ibu marah. Tapi aku harus beranikan dirilah. Harus berani jumpa sama ibuku sendiri. Aku harus berani. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya gak ada ibu di rumah. Gimana caranya ya? Aku harus berani. Harus berani. Bismillah, bismillah. Semoga aja ibu mau maafin aku. Assalamualaikum. Ibu, assalamualaikum, Bu. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Ngapain kau pulang lagi ke rumah? Ngapain kau pulang lagi ke rumah? Ayo, sana, pergi kau, pergi dari rumah ini. Ibu udah gak suka sama kamu, nah. Ibu udah gak suka sama kamu. Ibu, aku minta maaf sama ibu. Sekarang aku udah taubat, Bu. Sekarang aku udah gak main judi lagi, Bu. Aku sadar sekarang, Bu. Dan sekarang aku udah taubat, Bu. Aku gak mau main judi lagi, Bu. Maafkan aku, Bu. Aku minta maaf sama ibu. Aku janji, Bu. Aku janji aku gak mau main judi lagi, Bu. Ibu tolong maafin aku, Bu. Tolong maafin aku, Bu. Aku mohon sama ibu maafin aku, Bu. Aku benar janji gak akan mengulangi lagi perbuatanku, Bu. Yang benar, kamu gak mau ulangi lagi perbuatanmu. Kalau benar, ibu maafin kamu. Dan sekarang kamu harus tinggal lagi sama ibu. Tapi ingat ya, jangan main judi lagi. Jangan cari uang haram, ya nak? Iya, Bu, aku janji kok. Yaudah, sekarang ibu udah maafin kamu. Yaudah, sekarang ayo masuk. Kamu pasti lapar, kan? Iya, ibu, aku lapar banget, Bu. Aku lapar banget, udah berapa hari aku gak makan, Bu. Ya udah, sekarang kamu duduk dulu ya. Ibu siapin makanan untukmu. Ya, sabar dulu. Ibu siapin makanan dulu ya. Kamu mau makan apa? Di rumah semua makanan ada. Sabar ya, ibu siapin dulu. Nih ada daging juga, daging ayam, telur ayam. Nah, ini makanan untukmu. Ibu, makasih banyak, Bu, ya. Aku kira ibu gak mau maafin aku. Yaudah, sekarang kamu makanlah. Iya, Ibu. Nah, ingat pesan ibu, Nak, ya. Jangan pernah ulangi lagi perbuatanmu yang dulu, ya.
Ibu sebenarnya sayang sama kamu, Nak. Sayang banget. Tapi ya apalah daya ibu. Karena ibu gak bisa melakukan yang terbaik untukmu, Nak. Yaudah, sekarang makan aja dulu, Nak. Iya, ibu. Aku makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget masakan ibu. Aku kangen banget masakan ibu. Udah berapa hari aku gak makan masakan ibu. Bu, sekali lagi aku minta maaf sama ibu ya. Udah, gak usah nangis. Makan aja dulu, ntar baru ngomong lagi. Dah, makan sampai habis ya. Ya Allah.